Kopi vosia nam tabi Malaysia madani mempek odogo izo dimna Michael let abal ai kada zan dongo sebab diti tada minggu ko iso Wuhan ko opot duvong ibu duvong ngopodom tohu. Ki atak o kementerian sains teknologi om inovasi mosti mentok pepeti hombus idi ho kembara sains Borneo KSB i pogunditi. No bos di kemaduvong montili dino datu ate Joseph Kurup atak no poditi nga oviton kumah doit nazatan kepemuanan mosti. Selepas ini kita boleh mula berbincang dengan pihak pengurusan tertinggi MOSTI supaya kita boleh cadangkan bahawa program kembara sains ini dia boleh lagi diteruskan dalam masa-masa yang akan datang. Sebab tujuan kita adalah untuk meningkatkan lagi pembudayaan sains, teknologi dan inovasi. Untuk Pak Bos dari kepotimpunan KSB Timpu Duvoh Duvoh Ngai Buduvoh Ngepedom Tohu, Nuk Bos di Datu Ate Peguri Tip Inanjut Lo KSB It Kota Marudu Pitas Kudat Membakut Om Tawau, Mentok Meninong Kananangan Dosu Sumikul Mentok Mamung dari Keganaan Sains Teknologi Injinyol Om Kikila STEM. Ino na pangavokon pinggi saman do MOSTI, muntok papobas sains om teknologi, tu ginumu komungan do susumikul dut kaganaan STEM na ponga kakal o sibo. Jarang-jarang ada, Ba. Jadi untuk kanak-kanak yang berada di pedalaman nih, sangat susah lah untuk dorang ada akses ini benda. Jadi bila dorang bawa ini pergi daerah yang di pedalaman, jadi dorang dapatlah itu pendedahan awal yang dapat pupuk dorang punya minat lah. Untuk ini pembelajaran yang pasti. Saya ada bawa anak-anak saya dan pameran dia semua bagus-bagus. Semua yang ada banyak yang kau belajar dan kau boleh mempelajari sama-sama. Program ini sangat-sangat baiklah untuk ya untuk menarik minat anak-anak sama semua orang lah. Ya. Tidak kira dia masih pelajar ataupun yang sudah dewasa. Saya amat teruja untuk mempelajari berbagai ilmu baharu dan pengetahuan yang baharu yang saya tidak pernah belajar. Biasanya aktiviti seperti ini saya nampak di TV dan jarang dilakukan di bagian pedalaman. Miso kodung togiot okup alintahan pagun mazak muntilan kumuhakan om spot KBS, miyampay yayasan ketundunan tuhun spot kebansa na yakep, montok menunda kaganaan spot id pagun diti. Inun po nga montok mintamong ketundunan do tuhun spot hait doit patotongkob pagun. Mantat dino pinoso di montili kemuhakan om spot, datu Elron Angin, o tuhun ngawi spot, moy memagunoh kozoh kosivatan dumadipu yakep, montok memimon do magi susuway pengunsup i pinotonda yakep, om kapavakas kaganaan spot. Jadi bagi pihak kerajaan negeri, Kementerian Bina Sukan akan sering berkolaborasi, bekerja rapat dengan yakep, dan mudah-mudahan kita juga boleh menyumbang beberapa kemudahan yang ada kepada atlet kita untuk akan datang. Jenis bandang kita ada 12 skim. Dalam 12 skim ini, skim yang paling kita memberi kepada bekas atlet adalah perubatan. Kita ada critical, non-critical. Kita ada juga 2,500 kepada outpatient. Dan obat-obat yang tidak dapat dibeli di hospital kerajaan, mereka boleh beli daripada farmasi dan mereka boleh orang kata reimburse daripada kami. Dut babazan diti pinombitan nogi di Datu Elron o sakadai skim sakadai pembida yakep kumah detun spot height i memoguno om himot ikon kivaroda kumah detin mungan hamin pengusapan pogun om koisan Wuhan Humisau Tagang Sabah. Saya rasa bila kita menyertai yakep ni sekurang-kurang kita ada ialah ada bantuan untuk bekas-bekas atlet kebangsaan lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada atlet yang, yalah, ada kita tengok satu dua yang sudah ada di kursi roda kan, so perlulah untuk menyertai ini. Banyak benefit yalah. Bagi saya, atlet ini memang banyak kebaikan dia. Kemudahan segi daripada perubatan dan apapun, dia memang terbaik. Dan sesiapa yang ingin bagi saya galakkanlah agar semua orang menjadi seorang atlet itu agar dia tahu keistimewaan dia lah dan kebaikan dia.
Hobi duwang ibu duwang atus si zamup nung bahu po yakep no kolegistol doit patutong kapagun. Babazan mo'y kuno mo yakep no ginga papanaon id Malaka, Sarawak, Terengganu, Selangor om Pulau Pinang kot impun duwuhan kopod gisom duwuhan kopod om duwo duwang ibu duwang apunom tohu sebagi kasokodungan om pinusaw kotundunan do tuhun ngavispot om tuhun ngavispot hait doit patutong kapagun. Natagano ko muntilian ko tumbuzan ko basanan om kinoizunan po so hikepkas, misok adong miyampay ko isan sani sila cekak po sa kaustat Hanafi Sabah, muntok po po bu sila doit sani ko basanan om tungkusan. Ino na po nga kano papaintutun do sani sila maza boboson om kapabantan, papampay hundu nga vi academic om hundu di doon sila doit patutongkop pogun. Montok ditip onjulo no iso kalamazan Toyko Festival Seni Silat Sempemogunan Sabah SISF duwong ibu duwong opodom tohu untuk opodom tohu gisom ko opodom himo Wuhan ko opod diti it hintun Sri Putatan. No bos di Monteli Ketumbuzan, kebasanan Om Kinoizunan Posoihi, Datu Kristina Liu, kepenguzuban do SISF nepunga, papavakas pisompuvan do tuhun ngawi, Om Ketumbusan seni silat sebagai tungkusan pogun, ia patut do tamangan Om Umohigan. No bos do sido iti, untuk pepatimpun di hopra kepatimpunan SISF 2020 tahu. Bebosan do sido pinhombus di menunuat poin tetap do sido, Datu Suwaya Muhammad Yusri Abdullah. Kepkas memberi sokongan penuh dengan memberi sedikit dana pada tahun ini. Semoga dengan terlaksananya festival pada tahun ini, kita akan dapat merancang festival yang lebih besar pada tahun hadapan. Kita ada 7 subprogram. Salah satunya adalah kita menjemput juara dunia Al Jufri untuk berkongsi di dalam bengkel silat. Kemudian masa panjis perasmian kita jadikan salah satu program kutatan berselawat. Piso somo pemogonon di Bozon Montili, Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, o kapangazan kalamazan Toyko Festival Nokomoy. Ababazan oitan sa Marak Eskom duwang ibu duwang padom tohu at kalabakan, kano papavakas to pimanan minta mong kumuhigan om ningko koton ko ginawan do tuhun ngawi, it kinezonon na zon omuhigan ko hisaon Sabah S zone, hobino it uvang kalabakan. No boss di Commander Eastern Sabah Security Command Eskom, DCP Victor Sanjos, no pihio kalabakan to painsumpak it dos piwahitan do pogun. Semoga program ini kita dapat teruskan lagi di lain hari dengan semangat kejiranan yang begitu kuat demi menjaga keselamatan dan juga keupayaan kita bersama-sama menjaga kedaulatan dan keselamatan negeri Sabah ini. Mengadakan program ini pada hampir setiap bulan sehingga akhir tahun. Program berikutnya akan kita bincangkan dengan komanda. Ada sudah tempatnya. Iya. Kita cadang untuk adakan di Tinagat, ya, Batu Payung Tawau. Untuk memastikan bahwa, seperti mana saya katakan tadi, bila kita bercakap soal pembangunan, bukan saja soal pembangunan fizikal, tapi pembangunan kesedaran dan kerjasama masyarakat untuk bersama-sama dengan pasukan keselamatan dalam memelihara keamanan dan ketenteraman, terutama sekali di kawasan sempadan pentadbiran daerah kita. Mogi susuway ababazan kepenuangan do pinanjul, vokon na pangapanon sunudan kamuhigan om konsol pagibabasan, bogizan tohosok Eskom, boboson manak topiumanan, pakitanan bogizan tasu mogium PDRM K9, pakitanan Wuhanut EPM, kupongihan, kahidasan, piboyan momovotik dazanak ngawi om pakitanan kakamot tactical. Produk dan jenama Anda kurang dikenali? Mau tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang package pengiklanan produk dan perkhidmatan Anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM, dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di
dan kunjungi Facebook resmi kami RTM Sabah. Perniagaan Anda keutamaan kami. Ingka ka pedi wagu iti abal ai kadazan do baino diti musut hapasiti abal dongo suwab Sarawak Izodim na Michael Blessing Madani tekat perpaduan penuhi harapan kepivosian.